Culap, culip, culap, culip. Bang, tolong dong, bahaya nih, kita mau disantet. Wah, culip, ayo cepat bergegas, pastiin dulu dia salah apa enggak. Harus gitu ya. Ya iyalah, kalau dia salah ya biarin aja disantet. Betul juga sih. Bah, permisi, saya mau pesan santet. Hahaha, silakan, mau paket apa? Ekonomi, reguler, atau ekspres? Kok kayak jasa pengiriman aja, Mbah? Ya dong, kalau mau hemat bisa pakai ekonomi. 4-5 hari dijamin tembus. Ada layanan instan nggak, Mbah? Ada kalau mau, tapi biayanya agak mahal. Oh ya, bayarnya COD bisa, Mbah? Aduh, jangan deh, takut santetnya kabur kena maki-maki sama customernya nanti. Oke, yang instan aja, Mbah. Bayar transfer virtual ya, biar dicek otomatis. What? Ini dukun apa toko online sih? Pakai chip domino juga bisa. Hehehe. No, tuh targetnya, cus kita amati. Oke. Aku takut banget, Beb. Dia mengancam mau mengirim santet. Masa sampai segitunya sih? Ya mungkin dia sakit hati karena aku putusin mendadak. Terus? Dia maksa pengen balikan. Udah, bilang aja kamu sudah punya pacar. Justru karena itu dia mau kirim santet. Oke, culip, sudah jelas. Kita harus bantu mereka. Benar, culap. Ondowo sing dowo ndati indek indek sing indek ndati godong suweru rupane piye? Dati. Cabagus nurutan. Culap, amankan mereka berdua. Hap. Siap. Hiya. Au. Hiya. Cha. Jebra. Kok jadi elu yang ketakutan culap?